Sebenarnya juga pas terjadi gempa bumi di Pandeglang yang menyebabkan Jakarta gempa dari 23 Januari 2018. Satu saya pasti polis dokter karena itu. Ya, kondisi sekarang ini tambah lemah. Kadang-kadang saya susu 20 kilo. Dan tambah sakit, saya posisi jalan sudah miring, karena selama belakang saya miring. Dan sudah banyak saya jalani medis. Kemoterapi 6 kali, radiasi 34 kali, operasi cacing 2 kali, CT scan, PET scan, bone scan, dan sebagainya. Tapi hukumannya, rambut saya malah tumbuh. Mas, kamu botak di tahunan kan? Kamu tumbuh. Ya, demo. Balak ilmu. Ya, tumbuh. Semangat, Pak.